the near future, Doc Terror and his cyborg companion Hacker unleash their forces to conquer Earth. Only one force can stop this evil, a handful of brave men. Welcome back to my channel. Hari ini kita coba bahas mengenai Centurions. The Centurions, Jack Rockwell with Hornet. Hornet ini adalah sistem senjata yang berbentuk helikopter. Dan ini adalah lagi-lagi favorit gue. Gue memang suka ngumpulin sistem senjata untuk Jack ya. Dan ini gue dapetnya cukup sulit. Gue dapetnya tidak dengan kardus ya. Dulu gue sempat punya dua, tapi yang satu lagi gue jual ke teman gue karena gue pikir satu aja udah cukup dan lemari juga udah nggak muat. Penyakit kolektor ya. Dan okay, kita mulai reviewnya ya. Jake Rockwell, Rugged Land Operation Specialist. So guys, ini adalah Jack Rockwell. Dia adalah spesialis darat. Gue suka banget waktu masa kecil ya, gue suka banget sama figur yang ini. Dan ini usianya mainannya sudah lebih dari 30 tahun. Dan nggak banyak yang menguning ya. Mungkin kalau dilihat detail warna kakinya aja. Yang ini sudah lebih memudar sedikit, tapi masih oke. Dan ini mungkin udah agak copot ya, udah agak renggang ya. But it's okay. Jadi untuk artikulasinya standar aja guys. Mungkin kalian juga udah pada tahu ini untuk direnggangin bisa seperti ini hingga sampai seperti ini. Kemudian tangannya bisa berputar 360 derajat. Ini adalah artikulasi kaki, kepala, menengok ke atas dan ke bawah nggak bisa ya. Dan seperti yang udah gue sampaikan di review sebelumnya, baju dari Centurions ini, baju dari Jack dan kawan-kawan ini bernama Exo Frame Suit. Jadi lo bisa nempelin armor atau senjatanya di mana aja yang lo mau. Dan khusus untuk sistem senjata Hornet, gue suka karena gue bisa pajang seperti ini guys. Jadi jika Jack Rockwell tidak sedang memakai senjatanya, si Hornet ini bisa kita simpan dalam bentuk seperti ini. Kalau dia nganggur gitu ya, kita taruh di gudang, kita bisa simpan seperti ini ya kan. Dan ini menurut gue keren banget ya. Dan dalam kondisi seperti ini, baling-balingnya masih bisa diputar juga. Jadi mekanismenya masih bagus banget guys. Tuh ya. Dan kalau ini tombol ditekan, seharusnya jika dipasangkan di jack, ini rotating cannon yang di depan ini bisa berputar juga. Cuman ini harus ada yang nyambung nih. Kalau begitu, coba kita langsung pasangkan di jack ya. Oke guys, jadi ini adalah sistem senjata Hornet helikopter ya, milik Jack Rockwell. Dia partnya nggak terlalu banyak sih, dan besar-besar juga. Dan ini adalah backpack helikopter, dilengkapi dengan ini namanya nose mounted laser gun, dapat berputar 180 derajat. Kemudian ini ada kanopinya juga. Dan kemudian ada sepasang ini untuk di bagian belakang, gue nggak tahu namanya. Kemudian ini juga ada sistem senjata. Untuk yang warna kuning ini namanya Sidewinder's Missile, ada 4. Kemudian ini ada rotating gun freeze ray cannon yang dapat berputar secara otomatis. Ini ditaruhnya di dada nanti ya, chest mounted. Dan ini adalah alat untuk mendarat ya, landing skids. Dan tidak usah menunggu lama lagi, kita langsung lakukan power extreme buat Jack Rockwell dan Hornet.
So, ini dia guys, Jack Rockwell with Hornet. Dan sistem senjatanya adalah ini bisa dipencet tombol yang sebelah sini. Kita pencet. Dan mekanismenya akan memutar baling-baling. Dan juga cannon chest mounted yang ada di depan. Lihatin ya. Dan dalam satu kesempatan di film kartunnya, sistem senjata Hornet ini dipinjam oleh Max Ray, digunakan oleh Max Ray. Sehingga sistem senjata ini sebenarnya kompatibel juga ya buat Max Ray. Tapi kalau buat mainannya gimana? Coba ya, kita pasangkan di figur Max Ray. Apakah dapat digunakan? Oke, dan ternyata memang kompatibel guys, dan gua tebak ini juga bisa dipasang di figur Ace. Oke, dan ini adalah Max Ray dengan Hornet, helikopter sistem senjata helikopter milik Jack Rockwell. So, gimana guys? Belum pernah kan lihat Max Ray dengan sistem senjata Hornet seperti ini? Dan mekanisme baling-balingnya dan senjatanya juga masih bisa digunakan. So, demikian guys review dari Hornet, Jack Rockwell with Hornet dan featuring Max Ray. Semoga kalian suka reviewnya dan keep on watching, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you.